Ustaz, kembali lagi dengan saya Mogi di Bius Bahati. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini. Bang Teguh, menurut Abang, apa sih masalah utama yang bisa berpengaruh terhadap karakter anak muda terutama mahasiswa di era digitalisasi seperti sekarang ini? Masalah utama itu kurang bisa memfilter filterisasi dalam hal apapun itu harus informasi dan juga penggunaan media teknologi. Nah, generasi kita itu adalah generasi yang hanya bisa boleh dikatakan memakai, menggunakan, tanpa bisa berpikir untuk menciptakan, tanpa bisa berpikir untuk bagaimana memfilter apa yang sudah mereka terima. Jadi, apapun itu yang masuk, tetap mereka salah dan mereka salah. Nah, ini masalahnya. Kita sebagai guru itu adalah bagaimana mengajarkan mereka how to filter, bagaimana memfilter informasi yang benar, informasi yang salah, itu yang harus kita berikan pendidikan edukasi bagi siswa atau bagi generasi sekarang di era digital. Jangan semuanya diterima, semuanya diterima. Kalau semua diterima, itu nanti akan terlibat berefek. Karena banyaknya hoax yang beredar itu karena kurang mampu memfilter informasi yang ada. Nah, itu problem utama dari seorang pendidik, dari seorang guru bagi siswanya. Karena siswa itu apapun yang mereka terima di media sosial, itu yang mereka anggap benar. Padahal itu belum tentu. Nah, ini masalah utama di era digitalisasi saat ini. Dan kita juga belum tentu semuanya bisa mampu memfilter itu. Nah, itu seperti itu. Saya rasa. Yang sekarang menerima aja. Iya, benar. Kalau misalnya kita ada menerima saja, kemudian tak apa-apa. Ya itu akan berimbas kepada ya kehidupan kita ke depan. Karena kalau yang kita ikuti baik, itulah kepada kita. Tapi kalau yang kita diterima itu adalah hal buruk, maka itu akan berimbas juga pada kehidupannya. Nah, siswa-siswa kan sekarang kan banyak terjadi namanya cyber crime. Nah, cyber crime, bullying, segala macam itu terjadi karena arus informasi yang mereka terima itu tidak bisa mereka blokir. Nah, bagaimana guru ini harus berpikir itu tadi, kita harus bagaimana mengajak mereka untuk memfilter itu. Nah, untuk persiapan menyambut Hari Merdeka Indonesia ke 76 tahun, apa saja kegiatan yang mengembang kultur untuk siswa? Kalau saya jelas harus seperti biasa melakukan pembelajaran secara baik, itu pasti. Kita bagaimana mengisi hari-hari mereka ini, karena kita sudah hidup di era masa yang sudah mereka katakan, era juga sudah berubah, maka mereka belajar. Nah, itu mereka belajar. Karena memang mereka belajar. Mereka belajar itu bagaimana memerdekakan siswa kita dalam hal belajar. Tentu mereka bisa belajar dengan siapa saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan mereka bisa memilih ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka inginkan dengan kita sebagai guru meluruskan. Kamu mau kemana? Kamu mau ayah apa? Seperti itu fungsinya kita. Itu yang harus kita lakukan untuk fungsi hari mereka. Oke, baik. Sebelum kita tutup nih Bang, kita kan masih di masa pandemi, di era pandemi. Apa harapan Abang sebagai guru dalam menyambut hari ini? Harapan kita juga sama semua warga Indonesia, siapapun itu, siapapun profesinya, jelas semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, semoga segala musibah ini segera berakhir dan kita bahu-bahu tetap untuk menjaga protokol kesehatan itu pasti. Agar tercipta suatu kondisi yang baik lagi, kembali pulih, kembali bumi ini kembali baik lagi. Saya sekali berusaha, waktu kami menemani Anda telah habis. Akhirnya saya mau di selaku yang bertugas hari ini, kami mundur diri. Mohon maaf jika ada salah.